Dalam razia ini, petugas menyisir rumah-rumah yang diduga seringkali digunakan untuk kencan para lelaki hidung belang dan wanita pekerja seks komersial. Kedatangan para petugas ini membuat panik para wanita pekerja seks komersial berada di dalam kamar-kamar. Para PSK yang tertangkap ini kemudian dikumpulkan dan digiring ke mobil petugas. Dalam razia ini, petugas mendapati 9 pekerja seks komersial yang usianya berkisar antara 25 hingga 40 tahun. Beberapa PSK ini merupakan wajah-wajah baru yang tidak pernah ditangkap sebelumnya. Selain itu, petugas juga mengamankan satu orang lelaki hidung belang yang saat dirazia sedang berada di dalam kamar bersama PSK. Petugas kemudian membawa 9 PSK ini ke kantor Satpol PP Sumenep untuk didata identitasnya. Menurut Muhammad Kafrawi, Kepala Satpol PP Sumenep, untuk menjaga ketertiban dan keamanan, pihaknya akan gencar melakukan razia penyakit masyarakat termasuk operasi lokalisasi dan tempat-tempat mesum di Sumenep. Kami tetap akan melakukan operasi PSK yang ada di Kabupaten Sumenep yang disinyalir sampai saat ini masih berada di kampung-kampung. Ini perlu kita tegaskan di sini bahwa PSK yang ada sekarang ini akan dilakukan razia, termasuk juga razia bencong. Usai didata, 9 pekerja seks komersial ini akan dibina dan selanjutnya dipulangkan ke daerah masing-masing. Sesuai data yang diterima di bidang rehabilitas Dinas Sosial Sumenep, umumnya para PSK ini berasal dari luar Madura seperti Kota Probolinggo, Bondowoso, dan Situbondo. Dari Sumenep, Feroz Afif memberitakan.